Bagaimana sudah kita ketahui para penonton untuk anak-anak Pangudahan FC masih memakai kostum yang sama, yaitu memakai kostum putih dari anak-anak Pangudahan berkombinasi hitam, sedangkan anak-anak DBJ memakai kostum yang sama, memakai kostum hitam berkombinasi kuning, diperkuat saudara Badik ya di sana, dan juga saudara Ipai. Baik, nanya Rio. Kita turun ya. Ada janggotnya ada mah. Paling nggak saya ingat ya tahu tuh. Hah? Saya ingat tahu. Tuh, dong. Ah, mau ngayo mau serot ya? Iya, saya itu mah. Iya. Iya. Ya sudah gini ya, direkrut oleh kesebelasan BBJ ya. Ini sangat nomor punggung empat ya, yang bertubuh cengkung ya, atau tinggi. Bola diletakkan di tengah-tengah lapangan. Bola dihadapi saudara Badik nomor punggung 19. Saudara Badik akan melakukan tendangan langsung ke arah gawang, namun kamu masih lunak di pelukan penjaga gawang. Nah, mampu kuat saudara Greg angkat ke depan, kaki lagi kandas, langsung menekan anak-anak saudara angkat ke depan. Nomor punggung 12 ya Pak Adi. Kemudian saja dekat saja saudara Reki nomor 24 main asal dari pusat raga yang suka bumi ada laporan melakukan tendangan namun masih bisa ditutup oleh penjaga gawang, hanya menghasilkan corner kick saja untuk DBJ. Saudara Reki di bayang-bayang nomor 29 angkat terbang. Wah, sekali bermain 1-2 saudara Reki dengan saudara Farhan belum bisa membuahkan kembali saudara Farhan angkat ke depan dorong bola masuk ke arah pertahanan kedua dengan nomor 29 saudara Ipai. Sayang sekali saudara Ipai melambung di atas meter gawang pengubah. Saudara Badik masih Badik lewat-lewat saudara Badik kembali diturun atau diintercept saudara angkat ke depan masih terangkan menuju itu dia. Sayang sekali lemah sekali percobaan dari nomor punggung nomor punggung 11 angkat ke depan nomor punggung 7 masih nomor punggung 4. Sayang sekali pilihan depan mata terbuang dengan perhatian karena babak pertama telah usai. Untuk sementara 1-0 memimpin anak-anak DBJ atas Pangudahan FC. Ya, sekali lagi bagi para pemilik. Saudara Ipai mencari rekannya melebar ke sisi kanan. Saudara Reki masih tadi mencari rekannya sudah akan terbang. Masih berdua kembali saudara Ipai masih bola kembali sayang sekali lewati para
para pemain Arab menyerang. Amal dalam bola balik, masih balik ini balik ke depan. Diselamatkan oleh pihak ke depan nomor punggung maksudnya kembalikan dan kita bisa darah tahan tendang yang keras sekali namun masih melambung di atas masih Reki dari ruang saudara dia ke depan menuju ke area pertahanan saudara Ipai lagi dari kanda saudara Reki tahu dan tahu gelongan akan selesai lagi saudara Reki. Saudara Badi, tendang dengan terhadap saudara Badi. Lagi-lagi saudara Badi itu spesialis kaki kiri. Kembali masukkan tendangan pojok untuk sudah dilakukan nomor punggung 9 dekat saja dekat ke belakang saudara Reki nomor punggung 4. Kembali ke sisi kanan saudara Badi kembali saudara Reki. Saudara Ipai, Badi Ipai. Sayang sekali percobaan demi percobaan oleh anak DBJ. Balik kanda, saudara Badi. Oh, masuk sebelumnya. Keras sekali. Saudara Zikri. Merasakan Zikri bundar ke mulut gawang. Bangun sehingga berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk sementara. Maksudnya, namun kurang cermat saudara Reki masih kembali Reki kasih bola menyilang angkat ke depan saudara Greg masih Greg dibayang-bayang saudara dia masih Greg lalu bertahan dengan sekali sayang sekali sudah kembali dicari rekannya angkat ke depan saudara Badi namun lebih dekat kepada penjaga gawang kembali saudara Greg. Sayang sekali saudara Reki terlebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain depan dari pengumpahan saudara Greg. Dua masih dua-dua di sana angkat ke depan beda jenuh kocap kita beda cukiru dan cukiru kocap patanaga-naga wa bawah sudah dilakukan. Oh ternyata peluit panjang dibunyikan pertanda berakhirlah semi final pertama. Kami ucapkan selamat ya kepada anak-anak di PJ ya melenggang ke fase grand final atau untuk memperebutkan juara 1 dan 2 ya. Dimana untuk DBJ sudah di tangan ya, juara kedua untuk DBJ sudah di tangan. Dan untuk anak-anak pengumpulan MK juara keempat itu sudah di tangan. Kita nantikan di pertandingan kedua atau di semifinal kedua di mana KKKSR akan berhadapan dengan Mantiga Sukabumi.